Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ini, Sekolah Indonesia Jeddah kedatangan artis tamu dari Indonesia dan sangat terkenal. Selvi Nafilah merupakan salah satu kontes dangdut Indonesia atau lebih singkatnya KDI dari Jakarta. Silaturahmi Selvi Nafilah disambut ceria, gembira, dan bahagia. Sehingga Selvi Nafilah berkunjung ke SIJ sebelum menampilkan kontes dangdut tempatnya di Wisma Konjen atau Balai Nusantara di esok hari. Namun tujuan silaturahmi adalah untuk memberikan inspirasi, memotivasikan anak-anak Sekolah Indonesia Jeddah agar lebih semangat, tidak putus asa, pantang menyerah, tidak mengeluh melakukan sesuatu yang disukai, serta juga dalam meraih cita-cita. Di sini adem, alhamdulillah. Di luar lumayan panas. Mungkin kaget ini ya. Ya. Alhamdulillah. Pak Bunyamin dan Bu Nelly Setiawati selaku guru SIJ menyambut kedatangan Selvi kepada anak-anak Sekolah Indonesia Jeddah agar lebih semangat lagi dalam mencermati pengalaman serta motivasi dari Selvi Nafilah. Pertemuan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menginspirasi seperti hari ini. Kita kalau kita nggak ngejar Bali, betul? Jadi harus yakin mau jadi apapun itu, ya mulia-mulia banget. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi menteri kesehatan. Insya Allah semuanya bisa tercapai. Harus niat ya deh ya, belajarnya harus pintar. Harus nurut sama ibu-ibu, bapak guru. Selvi Nafilah kelahiran di Sukabumi tanggal 12 April 1985, umur 34 tahun. Adalah suatu konstantan KDI pusing pertama. Ia menjalankan karirnya selama 15 tahun dari tahun 2004. Silaturahmi Selvi Nafilah, bagaimana pula tanggapan-tanggapan atau sebuah perasaan setelah berkunjung ke Sekolah Indonesia Jeddah dan motivasi-motivasi kecil untuk Sekolah Indonesia Jeddah serta pesan untuk kelas 12 yang hendak melepaskan masa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas pilihannya. Jadi kejarlah mimpimu. Jadi pada saat itu luar biasa. Karena belum pernah kesini. Kesan pertama, alhamdulillah bisa. Terima kasih sudah mengundang kesini. Bahagia sekali ketemu sama saudara-saudara anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah dan punya sekolah yang baik, guru-guru yang baik dan juga ceria di sini, vibes-nya seru gitu. Jadi senang sekali pengalaman yang baru dan buat kesan. Nah, yang kedua motivasi. Harus punya mimpi, berjuang, jangan patah semangat, konsisten, karena memang semua itu berproses dan penuh dengan perjuangan. Di situ akan ada hasil. Ketika tidak ada mimpi, tidak ada doa, tidak ada perjuangan, tidak akan ada apa. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya, universitas sesuai dengan keinginan dan cita-cita masing-masing. Mudah-mudahan bisa membanggakan orang tua, bisa melanjutkan dan mengejar mimpi. Terima kasih. Sama-sama. Amin ya. Kak Selvi, terima kasih ya udah mudik ke sekolah SIJ dan buat kesannya semoga lancar lagi dan sukses, makin kedepannya makin sukses. Dan saya juga berterima kasih buat kakak sudah mau menyanyi bersama saya. Terima kasih kepada Selvi Nafilah yang telah berkunjung ke Sekolah Indonesia Jeddah, sehingga siswa-siswi SIJ pun bangga dan ceria bertemu dengannya, serta menceritakan sebuah pengalaman. Saya Munir sebagai pengisi suara, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A mengucapkan terima kasih.